Indonesia sempat dihebohkan dengan kedatangan cruiser 250cc paling ganteng tahun ini. Dengan desain yang dikagumi, motor ini menjadi sorotan hingga saat ini. Motor cruiser Kiwi Benda V252C ini sebelumnya adalah Benda BD300 yang berasal dari negeri tirai bambu Cina dan didatangkan ke Indonesia dengan berkolaborasi dengan Kiwi. Kiwi adalah produk motor yang sudah cukup lama melenggang di Indonesia di bawah naungan Benelli Motor Indonesia yang telah meluncurkan banyak motor-motor keren. Salah satunya yang cukup menarik yang pernah diluncurkan Benelli ke Indonesia dengan kapasitas cukup tinggi, yaitu Benelli Imperiali 400. Motor retro modern yang desainnya juga sangat menarik, gak kalah dengan Kiwi V252C di Indonesia. Nah, cukup banyak yang menyayangkan desain tampan kolaborasi motor Kiwi dengan Benda itu hanya berkapasitas 250cc di Indonesia, guys. Banyak penggila otomotif di Indonesia yang menginginkan kapasitas motor dengan desain tampan itu lebih dibesarkan lagi. Nah, ternyata buyut dari Kiwi V252C itu, yaitu Benda Motorcycle, memiliki cruiser yang dapat memuaskan konsumen yang menginginkan kapasitas yang lebih besar lagi. Inilah motor cruiser terbaru di kelas 500cc, saudara dari motor yang belakangan ini viral di Indonesia, guys, yaitu Benda Dark Flag 500. Benda Motorcycle menciptakan motor cruiser premium terbaru dengan gaya yang berpadu klasik modern. Mengusung mesin dengan performa besar dan canggih, nah, Benda Dark Flag 500 mampu bersaing dengan cruiser premium lainnya seperti Harley Davidson, guys. Mungkin dengan mendatangkan cruiser ini ke Indonesia, apalagi dengan harga Kiwi Benda yang terkenal murah, dapat mengobrak-abrik pasar otomotif tanah air, apalagi dengan mesin V4 yang diusungnya, guys. Nah, mari kita intip lebih detail cruiser yang bakal menjadi sorotan di kelas 500cc nih, yang bakal menjadi saingan dari Kawasaki Vulcan S yang sudah duluan menjadi primadona di Indonesia. Apakah motor ini akan mengganggu cruiser di kelasnya? Jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe Wacky Wack dan beri like pada tombol like di bawah. Selamat menonton. Benda Dark Flag 500 merupakan cruiser terbaru dengan mesin V4 dengan kapasitas 500cc. Benda Motorcycle menciptakan Benda Dark Flag 500 yang merupakan model cruiser premium dengan mesin V4. Motor cruiser modern ini dilengkapi dengan pencahayaan full LED depan dan belakang. Selain itu, dimensi dari cruiser ini begitu menawan dengan desain klasik dan elemen modern, serta penggerak roda belakang dengan belt yang elastis dan suspensi udara di roda belakang. Cruiser baru ini mengusung mesin berkapasitas 466cc, 4 silinder, liquid cool, bermesin V4. Dengan ukuran bor dan stroke 53x55mm dan rasio kompresi 11.5:1, guys. Dengan mesin tangguh itu, cruiser ini mampu menghasilkan torsi maksimum sebagaimana layaknya motor cruiser modern. Benda Dark Flag 500 mampu menghasilkan torsi 42 Nm
pada 7500 RPM dan output maksimal 54,4 horsepower, namun pada RPM tinggi 10.000 RPM. Nah, motor ini mampu melaju dengan kecepatan 190 km per jam, guys. Tidak hanya itu, Benda Darkflag 500 memiliki garpu terbalik tanpa penyetelan. Roda belakang berdiameter 16 inci dan dipasangi ban dengan lebar 150/80. Sementara untuk roda depan cruiser ini berukuran 16 inci dengan ban lebar 130/90. Sedangkan di setiap roda terdapat rim cakram, satu berdiameter 320 mm di depan dan satu di belakang berdiameter 260 mm yang sudah dilengkapi dengan ABS. Seakan terlihat presisi dengan kesan elegan dan nyaman. Nah, untuk jauh Benda Darkflag 500 memiliki tinggi 700 mm. Tidak hanya sampai di situ, guys. Benda Darkflag 500 juga dilengkapi tangki yang mampu menampung 16 liter bahan bakar. Cruiser gambot ini memiliki berat dengan berat bersih mencapai 231 kg. Benda Darkflag 500 juga menonjolkan dua peredam knalpot besar di setiap sisi yang sangat kental dengan cruiser Amerika seperti Harley Davidson. Nah, kemudian untuk harganya, Benda Darkflag 500 kini dibanderol dengan harga 140 jutaan rupiah, guys. Nah, itulah tadi motor cruiser yang bikin Harley Davidson wajib waspada di Indonesia, Benda Darkflag 500. Jadi gimana, guys, jika motor ini berkolaborasi lagi dengan Kiwi di Indonesia? Apakah banyak dari kalian bakal tertarik dengan kapasitas mesin yang lebih tinggi dari sebelumnya dan bakal menjadi Kiwi Benda Darkflag 500? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, tidak ada salahnya untuk subscribe WQWEK dan beri like pada tombol like di bawah. Terima kasih.